Bahasa Melayu tuh kan kalau cewek ngomong ya kan, kayak manja-manja gitu loh. Abang suka. Abang kawin berdua boleh? Yang ini mau habis nih kayaknya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan bacain komentar ini ya. Ada yang bilang istri saya ini mirip sama Mia Khalifa. Mia Ahmad artis Malaysia. Tunggu, abang penasaran nih, mana foto Mia Khalifa? Mia Khalifa. Nih Mia Ahmad. Mana nih? Nah ini nih. Mirip tak nih ha? Gak usah tunjukin kayak gini, nanti tinggal dia edit aja taruh sini. Pokoknya lihat aja nih ha. Ini fotonya mirip tak? Fotonya udah tampil tuh. Tuh udah tampil di sini ha. Coba lihat ke sana, Adik lihat ke sana. Nah, coba kalian nih. Ini versi cantiknya, ini versi. Mana mirip nih? Ya, versi cantiknya itu. Iya. Versi cantiknya. Kalau ini versi buruknya. Jauh kali lo kayak langit sama bumi. Ya enggak ada mirip. Jauh kali lah sama Mia Khalifah nih. Mia Ahmad. Tapi banyak lo yang komen ya. Banyak ya, coba baca nih yang mana yang. Nah, ini. Dari siapa dulu nih kita baca? Wis banyaknya. Nah, dari bawah dulu nih. Zulkifli Ishaha. Nah, katanya mirip artis Mia Ahmad. Oh, Mia Ahmad bukan Mia Khalifah ya. Mirip artis Mia Ahmad, bang istrimu manis. Jangan bilang-bilang manis istriku. Dia bukan gula loh. Tapi makasih banyak ya udah puji ya. Mana lagi? Nah, ini muka ini muka dari Emma dari, Muhammad Zainal. Double Zainalnya. Muka Emma sama seperti artis Malaysia Mia Ahmad. Salam dari Malaysia. Kok banyak yang bilang? Ada lagi enggak? Ada lagi. Oh, bawah nih. J1 Mini. Iyalah, aku pun tercari-cari wajah Emma ini mirip artis Malaysia. Baru terjawab mirip Mia Ahmad. Oh, dia ini sempat research ya di YouTube ataupun di Google. Dia sempat tercari-cari katanya. Iya, mirip siapa ya wajah saya ini ya? Mia Ahmad tapi enggak. Nih ada siapa lagi? Muhammad Zainal. Oh, dia balas komentarnya. Mini ha, kan betul rupanya bukan aku seorang je yang rasa mukanya mirip Mia Ahmad. Oh, bukan dia seorang je ya. Saya banyak juga yang rasa mirip Mia Ahmad. Adik merasa enggak? Enggak. Jauh kan dulu. Coba lagi yang mana lagi? Itu lagi. Hamba Fakir. Oh, kalau dekat Malaysia dah jadi artis kalau muka macam istri dia. Masa sih? Janganlah, nanti kalau Malaysia lebih jadi artis. Nah, nanti kalau adik jadi artis nanti adik enggak open abang lagi. Nanti adik tinggalin abang. Sedihlah abang. Enggak apa-apa, jangan. Nih, mana lagi nih? M Azizi. Nasib baik keduanya udah berpunya. Boleh risik-risik kalau single. Hargailah wife yang cantik itu. Iya, kita harus memuliakan istri. Istri ya. Iyalah. Istri itu harus kita muliakan, jangan kita tinggalkan. Oke, ada lagi yang? Enggak, itu aja. Udah habis ya? Oke. Saat ini ya yang ada di screenshot ya, yang ada di capture. Mungkin banyak sekali yang komen yang gitu ya. Banyak yang komen bilang miripnya Ahmad. Tapi ini pas, yang beberapa kita ambil aja ya. Pas dilihat fotonya, ya jauh kali. Abang penasaran nih, mana nih video Mia Khalifa, Mia Ahmad. Mia Ahmad, Mia Ahmad. Abang keseringan nonton. Astagfirullah. Oke, kita putarkan videonya. 1, 2, 3, play. Belum. Tunggu dulu. Sebelum kita putarkan video ini, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber, tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman semua yang ada rezeki lebih, boleh bergabung di membership Fatir YouTuber ya. Ada yang harga murah juga, yang cuma paket silver cuma 2 singgit. 2 singgit. Ayam goreng. Oke, kita putarkan. 1, 2, 3, play. Oh, ini dia Mia Ahmad. Enggak mirip loh, jauh kali loh. Oh, ini cantik kali. Masa ya disamain sama saya ini versi buruknya, ini versi cantiknya. Mirip dah ya? Enggak mirip. Katanya iras wajahnya. Iras wajah. Iras wajah mana ada, enggak ada mirip-mirip. Iras itu kalau bahasa Aceh iya muka aja gitu ya. Iya. Tapi ini jauh kali loh. Coba lihat, mirip. Enggak, jauh loh. Ini udah tua. Ini masih cantik. Bukan, ini versi cantiknya. Enggak. Ini udah tua kak nih, udah berumur dia kan? Udah berumur. Ini masih muda nih. Ini cantik. Kenapa nih dia? Ini macam ada masalah ke nih ya? Nih, kisah lalu terlalu pelit untuk ditelan. Kenapa nih? Gak tahu nih. Mungkin bagi teman-teman yang ada ikutin gosip ini, kenapa ini permasalahan videonya, komentar di bawah ya. Tapi di sini kita cuma melihat wajahnya aja sih yang.
abang mau perhatikan wajahnya, tak mirip lah ya. Ilas wajahnya mirip. Tak mirip loh, ini cantik kali loh, betul. Iya loh yang cantik kali ini. Lebih glowing ini loh. Iya, maksudnya samain sama yang gurih ini kan. Tadi belum glowing ya. Belum. Belum ada budget ya. Belum, beberapa tahun kemudian. 10 tahun kemudian ya, mungkin ya. Nanti akan keluar versi glowingnya. Baru boleh disamain dengan Mia Ahmad. Kalau sekarang jangan disamain, jauh kali. Oh ini Mia Ahmad, baru tahu loh bang. Ada artis juga di sana ya? Ada lah, artis Malaysia. Masa nggak ada? Ya? Banyak loh artis Malaysia yang ke Indonesia. Oh banyak? Oh ya. Baru tahu abang. Yang berkarir di Malaysia banyak, di yang berkarir di Indonesia banyak artis Malaysia. Enggak gini sayang, apa abang pikir tuh orang Malaysia tuh banyak yang jadi pengusaha kayak gitu loh. Pasti ada juga lah. Ada juga profesi ini ya. Macam tuh. Setiap negara kan ada, kayak di Korea ada juga artis Korea. Di Indonesia, oh, iya, artis iya, Indonesia. Betul. Ini Malaysia artis Malaysia. Ini direkam suaranya pakai HP nih kayaknya. Ada juga nih. Ada yang pakai mic ya. Benda-benda macam suka tuh katanya. Bahasa, coba adik ngomong bahasa Melayu. Coba bisa. Bilang benda-benda macam tuh, coba bilang. Gimana? Bilang aja. Gimana? Bukan bisa. Kayak gini aja bilang. Benda-benda macam tuh kayak Mia Ahmad. Benda macam tuh. Selalu nanti kalau ke Malaysia pasti seminggu biasa, aja ya. Di sana bisa. Terbiasa kita cakap sama orang sana ya. Minta air aja nanti harus pakai bahasa Melayu ya. Cantik kan loh dia. Kok bisa sih kalian ini pada komen bilang saya mirip dengan Mia Ahmad? Udah yang GR. Yang GR lu. Enggak ada GR, cuman kayak mana ya? Enggak ada mirip-miripnya ini. Enggak, abang enggak ada kepikiran lu mirip. Abang kenal aja enggak ini sama Mia, siapa ini Mia Ahmad? Cuman pas pas lihat fotonya rupanya enggak mirip, enggak ada miripnya sedikit pun ya. Siapa-siapa nak ganggu kan nih? Iya, kalau bahasanya. Kamu suka cewek ngomong kayak gitu, kayak Nani. Iya kan suka abang cewek ngomong bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dengan bahasa Indonesia tuh nggak jauh beda ya, cuma beda logatnya gitu aja. Yeah. Jadi kalau kesana kita nggak lah bodoh-bodoh kali nanti. masih ngerti lah ya orang ngomong apa kan? Masih paham. Nak minta air, nak minta makan masih dikasih lah sama orang. Masih ngerti. Masih bisa kita beli lah. Bahasa Melayu tuh kan kalau cewek ngomong ya kan. Kayak manja-manja gitu loh, abang suka. Abang kawin berdua boleh? Yang ini mau habis nih kayaknya. Satu aja. Satu aja. Satu aja udah cukup. Udah habis nih videonya. Boleh lah dua ya. Tak boleh. Sunnah Nabi itu katanya empat loh. Tuh. Sanggup kena kain? Sanggup lah. Berapa emang adik? 10 juta? Oh belum campik. Jadi abang 10 juta baru ada 1 dah, juta. Dah satu aja. Satu aja. Banyak lu cakap. Dua aja lah. Satu. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apa lagi nih ya? Wah janganlah bilang-bilang miripnya Ahmad. Gak ada mirip-miripnya. Jauh kali. Nanti lah waktu 10 tahun kemudian baru boleh bilang. Udah keluar versi glowingnya baru boleh bilang miripnya Ahmad. Kalau sekarang belum mirip. Bagi teman-teman semua, tolong doain ya biar istri saya ini setuju kalau saya nikah dua. Nggak setuju. Kalau misalkan video ini tembus 100 view. Udah. Ih, kok ngambek dia. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, siapa tuh ya? Bye. Boleh lah, dua. Bye. Ayolah, dua. Dua lah. Dua. Tangan aja dua. Hidung dua. Nih hidung dua, kuping juga dua ye. Ayolah, kaki dua juga. Hey, saya satu.